ini resepnya dari Habib Lutfi. Kalau ada orang mengatakan begini, Mas jenengan kenapa enggak mau nikah? Saya takut enggak bisa ngasih makan istri saya. Jenengan berarti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang takut menikah gara-gara ora iso ngemangan bojone, berarti jenengan sama halnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani menikah, tidak siap untuk menikah, kenapa? Karena belum siap tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisik mending duwe alasan ngono. Mas kowe wis pacaran 5 tahun, bebek kula pun pacaran 5 tahun. Kenapa enggak nikah-nikah? Saya belum punya pekerjaan. Saya enggak berani nanti kalau istri saya enggak sih makan. Lah kowe maksiat wani kok sing halal ora wani. Wong pacaran itu kan dosa. Setiap berpacaran, setiap hari Anda mendapatkan dosa dari Allah. Kenapa urusan qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahrimat kok wedi?